Sedang bersama dengan Ketua DPM Teh Yolanda Kamila. Mari kita wawancara sedikit terkait dengan rakergab lanjutan kali ini. Bagaimana sih hasil terkait dari rapat kerja gabungan kali ini? Ya, jadi sesuai dengan namanya rapat kerja gabungan, yang mana rapat ini merupakan kumpulan dari seluruh Ormawa, yaitu DPM dan BEM, terus ada HMJ dari mulai Hima Esa, Hima Persa, dan ada UKM yang terdiri dari LPM, Mahatala, Kopma, dan UPTKI, yang mana dalam kegiatan ini adalah membahas sebuah program. Yang pertama sebenarnya yang kita bahas adalah mensosialisasikan proker-proker pada setiap Ormawa, UKM, dan HMJ. Tapi output yang kita dapatkan adalah tanggal-tanggal kegiatan, yang mana setiap tanggal kegiatan dalam organisasi itu tidak boleh ada yang berbentrokan, seperti itu. Nah, ada sedikit quotes ya yang semoga bermanfaat. Ketenangan adalah sebagian dari solusi permasalahan. Nah, ketika kita emosi, itu artinya kita akan kehilangan banyak hal. Terima kasih. Di sini saya sedang bersama dengan Ketua BEM Febi Unsur, yaitu Kang Alpa Rohmatin. Mari kita wawancara sedikit terkait dengan rakergab kali ini. Kang, bagaimana sih tanggapan Kang Alpa terkait diadakannya rakergab kali ini? Oke, yang pertama saya apresiasi dulu ya, karena kinerja DPM ini sangat-sangat sekali memuaskan, memfasilitasi para Ormawa dan UKM supaya apa, supaya nanti ya tujuannya kan diadakannya rakab ini supaya nanti adanya kalender kegiatan Ormawa dan UKM, juga yang kedua gak ada bentrok jadwal gitu. Nah, kalau misalkan terjadi miskom, gak ada rakab, kan ini jadi pertanyaan juga nanti kalau misalkan bentrok, kan yang rugi kita semuanya gitu. Itu pandangan saya seperti itu sih untuk terkait rakab. Terima kasih ya Kang atas waktunya. Di sini saya sedang bersama dengan Ketua Umum Hima Versia, Kang JJ. Langsung, mari kita langsung wawancarai sedikit terkait dengan rakergab kali ini. Di rakergab kali ini, program kerja unggulan apa sih yang diajukan oleh UKM Hima Versia? Nama saya Jana Jalani dari Perbankan Syariah. Dan kebetulan saya menjabat menjadi Ketua Hima Persia periode 2020-2021. Nah, untuk program unggulan yang kami tawarkan atau yang kami usulkan gitu ya, yang pertama itu ada yang namanya IBF. IBF itu Islamic Banking Pair. Nah, di mana program ini selain daripada pesertaannya itu dari mahasiswa PEBI, kami juga membuka untuk umum gitu. Secara garis umumnya itu ya untuk siswa-siswi yang masih sekolah di SMK ataupun SMA yang lainnya gitu. Karena ini buat daya tarik tersendiri gitu bagi perbankan syariah, jurusan perbankan syariah kedepannya biar lebih baik lagi gitu. Khususnya dalam sumber daya manusia yang masuk ke perbankan syariah ini ya jauh lebih banyak gitu dari sebelumnya gitu. Baik, di sini saya sedang bersama dengan ketua dari Kopma, yaitu Kang Farhan. Mari kita wawancara sedikit terkait dengan rakergab kali ini. Kang, apa sih program unggulan yang diajukan oleh Kopma di rakergab kali ini? Yang program unggulan dari Kopma itu ada dua ya. Yang pertama di Klat Harkop, yang kedua DMK. Yang pertama itu di Klat Harkop itu kita pengenalan seperti apa koperasi, di mana koperasi, kayak gitu. Yang kedua itu di kelas menengahnya kayak kita itu mau melatih untuk kayak jual beli barang kayak gitu ntar di DMK. Itu tadi wawancara kita
dari berbagai sumber, mulai dari Ketua BEM, Ketua DPM, Ketua UKM, dan juga Ketua Ormawa. Mudah-mudahan dengan diadakannya rapat kerja kali ini bisa menjadikan UKM dan juga Ormawa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.